Halo teman-teman, jadi di sini aku bakalan kasih tahu kalian lokasi buat farming candle, yaitu ada di Geyser dan juga Grandma. Kita langsung aja ke Geyser terlebih dahulu di Padang Rumput Siang. Let's go. Ini jadwalnya untuk Geyser dan Grandma. Nah, kalau udah sampai sini, kita langsung ke kanan aja ya. Kita langsung terbang lagi dan agak ke bawah aja buat ke jalan awannya itu. Nah, kalian bisa lihat kan ada pulau di bawah, itu lokasi geysernya. Itu ya, aku lingkarin. Oke, kita sudah sampai di lokasinya. Ini ya, di kolam kecil ini yaitu tempat geysernya. Kalau kalian baru kesini lagi, kalian bisa bakar-bakar dulu. Di sini juga bisa dapat candle lumayan banyak ya. Aku bakalan tunggu geyser ini di jam 10 lebih 5 menit. Dan kalian jangan lupa ya, ini durasi geysernya itu cuma 10 menit. Nah, ini udah mulai ya, udah ada animasinya. Kalian bisa bakar-bakarin yang ada warna hitam-hitam itu. Aku bakalan balik lagi kalau udah beres. Di sini aku udah selesai selama 10 menit. Kita dapat berapa ya kira-kira? Kita dapat 3 guys, lumayan banyak. Oke, kita sekarang akan menuju Grandma dan tempatnya itu ada di hutan tersembunyi. Pokoknya untuk lokasinya itu kalian cukup lurus aja ya. Nah, di sini kan ada pintu ya. Kalian nanti lurus aja sampai 3 kali buka pintu. Oke, ini kita pintu terakhir. Nah, ini kalian tinggal ke kanan. Kalian bisa lihat ada gua gitu. Nah, jangan lupa kalian harus udah hidup-hidupin roh di hutan tersembunyi ini. Dan tuh, rumahnya itu ada di dalam pohon gitu tempatnya. Kita sudah sampai di lokasi Grandma guys.
Aku bakalan tunggu ini di jam 2 lebih 35 menit. Ini udah ada orang-orang ya. Nah, ini udah mulai, itu gramanya. Di sini kalian gak usah bakar-bakar, tapi kalian cukup diem aja gitu. Lilin-lilinnya itu bakalan masuk sendiri. Tapi kadang ada yang bola-bola putih itu kalian bisa bakar buat nambah. Oke, di sini aku sudah selesai selama 10 menit. Kita lihat hasilnya. Wow, aku dapat 5 candle. Banyak juga ya. Hore, kita sudah selesai. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat.